Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang teman Keu semuanya. Wah, senang sekali saya melihat antusiasme teman Keu semua yang masih semangat mengikuti rangkaian acara MOVES 2021 hari ini. Selamat datang pada sesi MOVES Coaching Clinic dengan tema Infrastructure Make Traveling Better, Not Just Safer. Terima kasih ya teman Keu sudah ikut di sesi Coaching Clinic 2 hari ini. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Sajidah Putri dari DJPK Kementerian Keuangan. Senang sekali pada hari ini kurang lebih 75 menit ke depan akan memandu teman Keu semua dalam sesi MOVES Coaching Clinic 2 ini. Baik, sebelum memulai acara, berikut ada beberapa safety briefing terkait keamanan teman Keu dan juga protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku. Baik, yang pertama, hindari berkerumun selama kegiatan MOVES ini. Jaga selalu physical distancing ya, teman Keu semua. Kedua, pastikan sistem kelistrikan teman-teman aman. Serta colokan ke komputer, laptop, HP, tidak ada yang bermasalah. Jika ada konslet, segera hentikan pemakaian. Kemudian yang ketiga, hindari menggunakan Wi-Fi di tempat-tempat yang dirasa kurang aman. Ini untuk menghindari peretasan secara ilegal. Keempat, pastikan teman Keu mengenali tempat mengakses kegiatan MOVES yang ini. Kenali jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, segera hentikan kegiatan dan segera evakuasi diri ke tempat yang aman. Biar aman dan nyaman ya teman Keu semua, ingat safety first. Baik, untuk selanjutnya mungkin sebagian teman Keu masih bertanya-tanya, apa sih MOVES 2021 itu? Kalau tadi ada yang menyimak video di awal sesi, sebenarnya itu sudah ada clue-nya loh teman Keu. MOVES adalah Ministry of Finance Festival. Kegiatan ini merupakan inisiatif Kementerian Keuangan untuk mewadahi kolaborasi peran pemerintah dengan generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia 2045 yang juga merupakan tahun peringatan 100 tahun Indonesia Merdeka. Nah, tahun ini MOVES mengusung tema The Future is Today, yang berarti masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Nah, kalau teman Keu ingin tahu lebih banyak tentang MOVES, bisa langsung aja kepoin di laman websitenya moves.kemenq.go.id. Oke. Nah, bersamaan dengan event MOVES 2021 ini, Kemenq juga menginisiasi sebuah komunitas untuk generasi muda bangsa yang diberi nama Komunita. Nah, pada penasaran gak sih apa sih Komunita itu? Komunita merupakan singkatan dari Komunitas Uang Kita, sebuah wadah bertemunya generasi muda untuk berkolaborasi bersama sebagai penggerak utama menuju Indonesia Maju 2045. Nah, kegiatan di Komunita ini ngapain aja sih? Nah, Komunita berfokus pada pengembangan diri, karakter, dan perluasan jaringan anggotanya. Nantinya, teman Keu semua akan difasilitasi dengan berbagai program kegiatan yang tentunya akan bermanfaat bagi teman Keu semua. Salah satunya, kegiatan kita hari ini. Gimana? Pasti banyak yang tertarik ya teman Keu untuk bergabung. Bisa langsung aja kabar gembira untuk teman Keu semuanya yang hadir di sini bisa berkesempatan bergabung menjadi anggota Komunita dengan mendaftarkan diri pada tautan yang sudah ada di layar saat ini, yaitu bit.ly/komunitas-kemenq. Bisa juga langsung scan QR code-nya. Biar bisa langsung join nih di Komunita, Komunitas Uang Kita. Kami tunggu ya kamu di Komunita. Oke.
Baik teman Keu, sebelum kita ngobrol dengan speaker kita hari ini, saya akan beri sedikit pengantar biar ada lebih ada gambaran nih tentang apa sih yang akan kita bahas hari ini. Nah, pertama tahukah teman Keu, pariwisata saat ini masuk ke dalam 5 sektor prioritas pembangunan Indonesia. Sektor pariwisata mampu mendorong tumbuhnya sektor lain seperti industri kecil di pedesaan, agrowisata, industri kreatif seni budaya dan kuliner. Nah, berbicara mengenai pengembangan pariwisata tentu tak lepas dari pengembangan infrastruktur ya teman Keu. Nah, APBN khususnya berupa DAK fisik mendukung infrastruktur pariwisata seperti jalan, jembatan, juga ada juga dukungan untuk pengembangan 10 destinasi pariwisata unggulan yang masuk ke prioritas nasional. Nah, kurangnya infrastruktur yang layak di Indonesia adalah masalah yang berkelanjutan. Bukan hanya karena hal ini meningkatkan biaya-biaya logistik sehingga membuat iklim investasi kurang menarik, namun juga mengurangi kelancaran perjalanan untuk pariwisata. Nah, quality and sustainability harus menjadi landasan dari pengembangan pariwisata Indonesia dan generasi muda memiliki peran spesial yang akan menjadi pembuka bagi masa depan Indonesia. Pemuda dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berperan aktif untuk menjadi leader masa depan yang tentunya perlu memiliki kompetensi yang unggul, profesional, inovatif, dan kreatif untuk membangun bangsa dan reputasi Indonesia di mata dunia. Nah, dalam rangka mendukung penguatan kompetensi generasi muda agar dapat berkontribusi untuk Indonesia khususnya dalam mendukung pariwisata nasional, diadakanlah MOVES Coaching Clinic hari ini. Menghadirkan seorang pembicara inspiratif yang akan sharing dan tentunya berbagi pengalaman. Saat ini juga telah bergabung bersama kita narasumber spesial kita hari ini. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang dan selamat bergabung kepada Mbak Satya Winisida Butar. Semoga sehat selalu ya Mbak. Baik. Halo Mbak. Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nah teman Keu semuanya, narasumber kita hari ini Mbak Satya Winisida Butar merupakan travel content creator yang sudah banyak sekali memproduksi konten traveling. Teman Keu bisa langsung cek di YouTube, blog, dan Instagramnya @satyawini. Dan kalau belum follow, bisa langsung silakan di follow di @satyawini, benar ya Mbak ya? Benar sekali, Kak Sajida. Oke, selain itu Mbak Satya ini juga memiliki hobi-hobi yang kayaknya seru banget nih, seperti paragliding, diving, hiking, dan rafting. Hal lain yang juga menjadi favorit Mbak Satya yaitu eksplor budaya, mengabadikan momen, dan berbagi cerita. Luar biasa sekali ya Mbak Satya ini teman Keu semua. Untuk itu saya mau sapa lagi, selamat pagi menjelang siang Mbak Satya. Selamat pagi menjelang siang sekali lagi Kak Sajida dan semua teman-teman Kemenkeu dan peserta yang hadir hari ini. Halo, halo. Halo. Nah, suaranya Mbak Satya sudah jelas ya teman Keu dan tampilannya juga udah cantik banget nih Mbak Satya hari ini. Nah, iya hari ini Mbak Satya kita semua ingin mendapatkan insight nih dari Mbak Satya, terutama teman Keu semua yang hadir hari ini tentang bagaimana sih keadaan infrastruktur pariwisata saat ini dan dengan melihat potensi ekonomi digital Indonesia yang semakin berkembang, peluang-peluang apa aja sih yang bisa kita manfaatkan sebagai generasi muda. Di sini juga Mbak Satya saya yakin pasti banyak teman Keu yang hobi traveling kayak Mbak Satya nih, mungkin bisa di-share juga nih Mbak terkait pengalaman travelingnya dan juga tips-tips traveling ya dari Mbak Satya. Baik Mbak Satya, sudah siap ya Mbak Satya untuk sharing dengan teman Keu semua? Sudah siap Kak Sajida. Oke baik teman Keu, Mbak Satya sudah bilang siap dan bersemangat nih untuk sharing. Jadi teman Keu gak boleh kalah siap dan kalah bersemangat ya buat dengerin. Baik Mbak Satya, kita punya waktu kurang lebih 60 menit termasuk sesi diskusi. Jadi nanti kalau paparan sudah selesai kita bisa langsung aja ke sesi Q&A ya Mbak ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, stage saya serahkan kepada Mbak Satya Wini setelah video berikut ini.
Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hari ini saya ingin menyapa semua teman-teman yang sudah hadir di Ministry of Finance Festival 2021 dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi. Hari ini temanya adalah how infrastructure not only make tourism safer but better. Jadi bagaimana infrastruktur di destinasi pariwisata memegang peranan penting untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada di negara kita. Pastinya berbangga sekali nih kita sebagai warga negara Indonesia yang punya kekayaan alam, budaya, sosial, semuanya ada di negeri ini. Semuanya bikin kita harus mungkin menghabiskan 40 tahun ya kalau mau mengunjungi setiap pulau yang ada di Nusantara. Tapi hari ini kita tentunya nggak akan bahas panjang. Aku akan berbagi ke teman-teman tidak hanya tentang pengembangan infrastruktur, tapi juga beberapa tips yang mungkin bisa berguna bagi teman-teman yang ingin traveling tapi nggak pengen dompetnya boncos gitu ya. Tapi ada satu pesan yang mungkin aku mau bawa hari ini adalah bagaimana peran anak muda nih, kita ini yang hadir semua di sini, punya andil untuk ngembangin pariwisata Indonesia. Namun sebelum masuk ke paparan saya mau menampilkan video 1 menit saja untuk ditonton dulu oleh teman-teman supaya ada gambarannya nih kira-kira seperti apa yang akan aku bagikan 60 menit ke depan. Sorry. Minta maaf terlebih dahulu. Bentar, aku kembali share screen dulu. Mbak Sajida, tolong kasih tahu kalau suaranya keluar atau tidak ya. Terasa suaranya? Oke, aku ulang dari awal deh. Nggak sih kalau misalnya Indonesia ke depannya makin bisa menjaga pluralismenya, terus makin bisa menjaga kebinekaannya, pasti hati kita adem banget nggak sih? Aku setuju banget sih itu. Apalagi sebenarnya kan kita menunjukkan rasa cinta pada tanah air, nggak harus tentang hormat pada bendera kan? Tapi banyak hal kecil yang bisa kita lakukan. Sepertinya belum ter-share screen videonya. Mungkin bisa kami bantu untuk play dari panitia. Suaranya nggak keluar ya? Bisa dikirimkan via. Tampilannya juga belum... Oh. Kalau begitu aku stop sharing dulu. Nanti mungkin kita bisa nontonnya sekarang atau nanti aja deh, nggak apa-apa karena keterbatasan waktu. Ya, aku mau sambil paparan aja. Mungkin nanti aku sambil kirim ke panitia kali ya. Aku mau kirim videonya ke panitia. Nanti kita bisa putar di tengah-tengah kalau udah ready. Oke, kalau begitu aku langsung aja paparan. Tentang infrastructure make traveling better, not just safer. I'm so sorry. Please, I'm sorry, sorry. Okay, ini dia yang mau aku paparin buat teman-teman Keo hari ini. Namun, sama seperti Kak Sajida bilang tadi, tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, nama saya Satya Winisida Butar, biasa dipanggil Satya atau Satsat. Saat ini aku adalah travel blogger full time
dan juga digital marketing specialist. Karena memang senang jalan-jalan dari kecil, aku mengambil jurusan pariwisata saat berkuliah untuk bachelor-nya. Dan dulu berkuliah di tourism di pariwisata Universitas Indonesia dan juga Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Seperti yang Mbak Sajida tadi kenalkan, aku memang senangnya olahraga ekstrim. Jadi kalau kenal aku di sosial media, rata-rata fotonya kalau nggak di gunung, di udara, lagi terbang, atau lagi diving. Buat teman-teman yang belum kenalan, kenalan yuk. Kita mungkin bisa follow-followan di sosial media. Oke, pertanyaan pertama yang aku mungkin ingin sampaikan ke teman-teman gitu ya. Kayak, gimana sih dampak pandemi COVID-19 terhadap industri pariwisata di Indonesia? Pastinya bisa dibilang kita sedang mengalami masa-masa yang sangat buruk saat ini gitu ya. Karena ada banyak daerah di Indonesia yang sangat tergantung hidupnya kepada pariwisata, termasuk Bali di mana saya tinggal di sini juga gitu ya. Jadi saya merasakan melihat betul bagaimana dampak pandemi ini benar-benar meluluh lantakkan pariwisata di Bali terutama dan juga di beberapa daerah di Indonesia. Tapi ini udah saatnya kita beradaptasi, bukan cuma menggerutu lagi, bukan cuma sedih-sedih lagi, tapi emang kita udah harus mulai melakukan sesuatu gitu. Nah, mungkin teman-teman juga udah lihat bahwa udah banyak sekali sebenarnya poster-poster yang seperti ini disebarin di banyak media untuk mensosialisasikan bagaimana sih sekarang traveling di new normal. Tapi pertanyaannya kapan kita bisa traveling normal seperti dulu ya? Kayaknya mungkin masih agak lama karena kita harus menunggu seluruh bumi ini mungkin selesai vaksin atau menunggu benar-benar virus ini hilang dari muka bumi, tapi rasa-rasanya masih lama sekali. Bukannya pesimis, tapi kita memang udah harus bersiap nih untuk terbiasa dengan new travel seperti ini supaya kita bisa berlanjut kehidupannya gitu. Nah, ini juga biasanya sudah terlihat di mana-mana, di media manapun, Satgas COVID ataupun bahkan media mainstream, baik itu cetak ataupun online, semuanya udah mulai mensosialisasikan ini juga ya, kemana-mana kita udah pakai masker, kemana-mana kita bawa alat-alat yang sekiranya bisa melindungi kita dan juga melindungi orang lain. Bagus juga kalau misalnya teman-teman di sini udah pada vaksin juga supaya makin cepat nih pariwisata kita pulih ya, supaya destinasi bisa dibuka kembali. Nah, pengalaman aku kemarin udah beberapa kali terbang selama masa pandemi, pastinya sedih terutama buat maskapai ataupun transportasi, karena mereka juga terdampak luar biasa dari berkurangnya penumpang, karena ya memang tidak ada yang bepergian gitu. Bepergian hanya untuk alasan khusus, untuk kerja atau kunjungan penting, sehingga ini masa sulit juga buat mereka gitu. Begitu pula dengan masyarakat adat dan atau masyarakat di kampung wisata, baik itu dimanapun di Indonesia, karena dulu kita sudah mulai nih ngegerakin namanya Deswita atau desa wisata, di mana orang-orang diajak merasakan experience, personal experience di desa, mereka bisa menginap juga bahkan ya, belajar tentang budayanya, belajar bersosialisasi di sana, belajar bahasa baru. Wah, pokoknya sebenarnya banyak sekali, dan sewaktu itu aku ikut turut membantu promosinya bersama Dinas Pariwisata di beberapa daerah, dan aku setuju sekali bahwa konsep seperti ini yang cocok untuk kita juga gitu, selain mass tourism atau special interest tourism seperti adventure yang biasanya aku lakuin tiap hari. Jadi kampung wisata ini sebenarnya kita punya di semua provinsi dan semua punya keunikannya masing-masing, tapi ya saat ini karena sedang pandemi justru kita jadi agak menjaga jarak gitu ke mereka. Aku juga sedih karena ketika datang ke kampung di saat pandemi, aku nggak bisa kayak dulu, nggak bisa cipika-cipiki, nggak bisa peluk gitu ya. Sangat terbatas gitu fisiknya. Padahal menurut aku itu ya sumbernya juga yang buat perjalanan menyenangkan gitu. Bahwa kau bisa punya interaksi baik itu verbal ataupun fisik dengan orang-orang yang kamu temui di perjalanan. Begitu pula dengan naik gunung. Beberapa kali aku udah naik gunung selama pandemi ini dan ada banyak sekali aturan yang dibuat, baik itu soal kuota, baik itu tentang aturan berapa malam maksimal boleh menginap di atas gunung. Dan menurutku harusnya ini, meskipun nanti sudah tidak pandemi, aku berharap peraturan ini tetap dijalankan gitu. Kenapa? Karena dengan beginilah
destinasi wisata di Indonesia bisa sustainable, bisa terus berkelanjutan tanpa kita ini manusia-manusia ini melakukan perusakan alam secara menerus, walaupun dalam dalihnya jalan-jalan gitu. Alam juga butuh istirahat loh gitu. Alam juga nggak mau dijejali manusia ribuan dalam satu waktu. Jadi aku berharap pemerintah nanti juga akan menerapkan ini berikutnya, mungkin sampai seterusnya seperti ini, ada kuotanya, ada aturan ini itu yang harus dituruti oleh pendaki. Terakhir ke Lombok, ke Gili Trawangan, aku melihat semua orang-orang yang biasanya setiap hari sibuk dengan wisatawan, benar-benar sepi sekali. Bapak Cidomonya nunggu seharian, tapi tetap dia ikut prokes, tetap dia gitu, karena dia tahu mungkin kalau dia nggak pakai masker, lebih nggak ada lagi yang mau naik Cidomonya, ya kan? Yang jelas ini CHSE ini, Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment yang dibawa oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, sebenarnya sudah dipresentasikan dan disosialisasikan ke seluruh destinasi wisata di Indonesia, terutama yang super prioritas dan prioritas. Apa aja sih? Nanti kita bahas di belakang. Nah, kalau mau ditanya kenapa kita traveling? Nah, ini mungkin nanti ada yang aku mau tanya nih di belakang. Kalau misalnya ada yang bisa jawab pertanyaanku, pikirin aja jawabannya dari sekarang, kenapa kita harus traveling. Jadi aku pengen jawaban dari teman-teman yang hadir di sini. Ada hadiah menarik loh buat nanti yang jawab pertanyaanku. Jadi siapin jawabannya dari sekarang ya, biar mikir. Tapi aku mau share nih dari aku sendiri, dari sisi aku sendiri. Kenapa aku traveling? Dari kecil memang senangnya nyobain sesuatu yang baru. Dan tahu bahwa dunia ini kita nggak tahu seberapa lama memberikan kita waktu. Sehingga prinsip hidupku dari dulu adalah life with no regrets, gitu. Hidup tanpa ada penyesalan. Jadi makanya nyobain deh semuanya. Aku mau ngerasain apa rasanya naik gunung tertinggi. Aku ngerasain apa rasanya terbang dari puncak gunung. Aku pengen ngerasain apa rasanya masuk ke kedalaman 50 meter di bawah laut. Aku ingin ngerasain gimana salju. Aku ingin ngerasain semuanya, gitu. Nah, ini yang ngedorong aku untuk terus-terusan berpetualang, berkelana, karena nggak mau ada penyesalan sama sekali, terutama ketika masih usia muda gitu ya, belum ada tanggungan, belum menikah gitu. Jadi memanfaatkan masa muda ini dipuas-puasin nih jalan-jalannya, karena meskipun okay, kita mengeluarkan uang untuk itu, menabung untuk itu, tapi kalian pasti ketika sudah pulang dari suatu destinasi atau dari perjalanan, kalian nggak akan ingat berapa duit yang kalian habiskan untuk perjalanan itu, melainkan memori-memori yang terekam manis gitu di dalam ingatan kita. Dan itu menurutku adalah hal yang terus bikin kamu pengen jalan-jalan atau travel. Nah, karena ini berkaitannya sama investasi, aku selalu bilang ke orang-orang, traveling itu investment. Why? Karena traveling itu menurutku adalah investasi diri kita sendiri. Investasi kesehatan, supaya tubuh, pikiran segar, terutama kalau misalnya jalan-jalannya ke alam ya, bisa trekking, bisa nyobain rafting gitu. Kita ada aktivitas fisik yang bikin kita bugar gitu, sehat gitu. Pikirannya juga segar dong, apalagi kalau misalnya ngantor, pengennya weekend itu bisa leyeh-leyeh gitu di pantai atau di gunung. Dan aku juga dulu anak kantoran loh teman-teman, dulu pengennya setiap ada libur kejepit, pasti udah langsung nyari tanggal nih, kemana ya, gitu. Udah langsung berburu tiket. Meskipun kalau sekarang udah agak berbeda ya situasinya, tapi menurutku dulu investasi ini juga penting, gitu loh, untuk karena masa muda kita nggak bisa diulang. Dan tentunya selama masih muda, apa sih yang penting? Kita harus memperluas wawasan kita. Jangan sampai terkotak-kotak, jangan sampai mikirnya cuma dari sudut pandangmu aja yang benar, gitu. Padahal enggak. Di berbagai sudut dunia ini, ada jutaan miliaran orang yang punya sudut pandang berbeda, dan ternyata menarik sekali untuk kita kulik, menarik sekali untuk kita pelajari bagaimana bisa mereka berpikir berbeda dari kita, apa yang mendasarinya, kenapa leluhurnya kasih yang seperti itu pemikirannya. Ada banyak gitu pertanyaan yang ingin aku ajukan setiap aku pergi ke suatu tempat, karena justru itu yang menurutku investasi wawasan, gitu kan. Dan tentunya meningkatkan
kualitas hidup kita gitu. Kamu pasti lebih happy gitu kalau jalan-jalan. Dan tentunya selain itu, sepengalaman aku udah jalan-jalan dari SMP, jalan-jalan solo traveling dari SMP. Dulu masih zaman-zamannya kenalan, temenan sama terminal apa ya, preman-preman terminal bus supaya aku bisa naik bus gratis. Temenan sama supir-supir supaya aku bisa ikut duduk di depan gitu ya, entah kemana naik truk atau di belakang, tapi biasanya mereka ngasih aku di depan sih. Karena kadang kasihan, aduh ini anak kecil kasihan gitu. Yaudah sini ke depan. Dulu ya, dulu. Sebelum ketika di zaman ini sudah banyak yang berubah, ketika orang udah takut buat hitchhike, takut di, ya sebagai perempuan, takut di, maaf, di sexual harassment, atau juga takut dibawa lari, takut dijual, segala macam. Dulu itu nggak ada loh yang seperti itu. Tapi ya begitulah, berubah kan zamannya. Dan pengembangan mental pastinya harus bermental baja kalau misalnya kita jalan-jalan, terutama yang bukan buat pelisteran seneng-seneng ya, yang dimana kita bakal ketemu cuaca buruk pasti ada, terutama kalau kita naik gunung. Tapi berhenti nggak kita? Enggak, jalan terus, tapi jalannya pakai logika ya. Kalau badai ya turun. Puncak gunung nggak kemana-mana, gunungnya di situ aja. Pentingkan keselamatan diri kita sendiri dulu. Kemudian kita bisa menghargai budaya dan perbedaan. Dan ini yang aku harapkan sebenarnya anak muda, traveling itu bukan cuma sekedar foto-foto, bukan cuma sekedar posting di sosial media, tapi memperluas wawasan mereka untuk menghargai budaya dan perbedaan di daerah masing-masing. Di daerah yang mereka datangi, yang berbeda-beda. Karena menurutku itu loh sebenarnya bukti bahwa memang kita Bhinneka Tunggal Ika gitu. Tapi ternyata yang aku amati kurang ya saat ini gitu. Agak sedikit, ada sedikit rasa sedih kenapa ya anak muda kurang saat ini untuk rasa ininya ya, rasa keingintahuannya terhadap itu, budaya dan pluralisme kita di Indonesia, karena asik dengan diri sendiri atau mungkin asik dengan sosial media. Jadi aku berharap teman-teman hari ini jangan terlalu asik dengan itu, tapi cobalah lihat yang lain gitu. Kalau jalan-jalan, jangan cuma sekedar ke tempat-tempat yang hype buat selfie aja. Dan tentunya kita menjadi manusia yang utuh dalam artian kalian bisa ngerasain apapun yang ada di sekitar kalian. Kalian mengerti bahwa ini loh hidup yang sesungguhnya. Karena nggak cuma di rumah aja. Dan tadi Kak Sajida juga bilang aku senang banget motret budaya. Karena itulah yang menurutku salah satu investasi buat diriku yang tadi aku bilang, memperluas wawasan. Aku yang asli orang Batak, mana tahu sih aku gimana cara bikin jamu ala Jawa. Akhirnya aku cari gitu, aku cari, ketemu sama si Mbah, Mbah baru saja berpulang tahun lalu, dan aku belajar ngeliatin betapa sampai tangannya kuning berkerut, karena setiap hari dia harus meras kunyit dan segala macam bumbu. Tapi senang sekali bisa merekam itu sebenarnya. Kemudian aku berpetualang ke timur, di mana ini adalah desa Boti yang terkenal dengan tenunannya, juga perhiasan yang mereka pakai. Itu sampai kayak aku, wow, mereka bikin sendiri loh, luar biasa gitu. Dan bahkan mereka masih sangat kesulitan berbahasa Indonesia. Jadi kemarin ketika kesana aku pakainya bahasa Tarzan gitu ya. Karena kebetulan rajanya satu-satunya yang bisa berbahasa Indonesia tidak berada di tempat. Jadi aku berbicara dengan mama-mama ini dengan... ya, dengan bahasa tubuh gitu. Tapi percayalah, ketika kalian datang dengan niat baik, kalian juga pasti akan diperlakukan dengan baik juga. Ketika kalian menghargai orang lain, terutama orang-orang yang ada di desa, di kampung, mereka juga akan membuka tangannya lebar dengan hangat menyambut kalian di rumah mereka. Oleh karena itu, aku juga sangat ngasih tahu ke teman-teman, jangan karena kita ini orang kota, kita datang dari kota besar, lalu ketika kita pergi ke nggak sepinter kita, nggak sebijaksana kita, kita yang harus malu bahwa pengetahuan mereka lebih luar biasa dibandingin apa yang kita punya saat ini. Ini juga, ini makanya disensor, karena sebenarnya kalau perempuan di sana mas tasannya gitu ya, gitu ya, untuk ngeliatin bagaimana sih untuk ngobrol terutama dengan para perempuan. Jadi karena aku sendiri juga perempuan, aku ingin tahu bagaimana sih sudut pandang perempuan di berbagai daerah di Indonesia.
Dan akhirnya itu membawa aku untuk kalau berkeliling atau berkelana, inginnya tinggal di rumah masyarakat gitu. Kenapa? Aku ingin tahu aktivitas hari-hari mereka seperti apa. Sehingga cerita yang aku dapatkan itu utuh. Bukan cuma sekedar datang foto rumahnya, foto perabotannya, foto ayamnya, terus pulang gitu. Enggak. Kalau bisa stay 1 hari, 2 hari, atau bahkan sebulan, itu jauh lebih menyenangkan. Gitu. Ini juga dari Dayak, ini dari Bajawa. Dan ya, masuk ke traveling itu memang investasi diri. Tetapi untuk melakukannya, kita butuh investasi dana nggak? Gitu. Butuh nggak ya? Butuh nggak ya? Ya iya dong, nggak ada traveling yang gratis, yang nol banget itu nggak ada. Walaupun kadang ada juga yang beruntung kayak dibayarin gitu ya. Tapi harusnya dari kita ketika kita sudah memikirkan kita ingin keluar dari rumah, kita ingin berkelana, ya pastikan ada uang di kantong kita gitu. Dan jangan sampai terjebak di quotes ini gitu. Travel is the only thing you buy that makes you richer gitu. Traveling atau jalan-jalan adalah satu-satunya yang kalau misalnya kamu lakukan atau beli gitu ya, membuat kamu kaya. I do agree. Aku setuju bahwa itu bikin kaya kita secara apa? Secara jiwa gitu. Secara jiwa kita terasa full, terasa gembira. Tapi secara logika bisa bikin bangkrut nggak? Bisa banget. Bisa banget bangkrut. Kenapa? Karena manajemen yang tidak baik. Pokoknya pengennya jalan-jalan terus, pengennya traveling terus gitu ya. Padahal itu menurutku nggak gimana ya, kurang bijaksana. Karena banyak teman-teman yang sejawatku terjebak di suatu pemikiran bahwa ketika kamu ingin beneran menjadi petualang, juallah semua hartamu, pergilah berkeliling dunia, dan tenang saja, pasti ada burung yang akan memberikan kamu makan gitu, karena ada kasih dari pencipta kita yang di atas. Ya, aku setuju bahwa kita diberikan berkat setiap harinya, tapi bukan berarti kita jadi semena-mena mengartikannya, oh ya udah, aku jual aja semua hartaku, terus aku jalan-jalan deh keliling dunia. No, apa ujung-ujungnya? Nanti akan menjadi gelandangan di jalan. Mungkin teman-teman kalau misalnya ke Bali yang datang sebelum pandemi sudah melihat bahwa ada banyak sekali orang asing yang terdampar di Bali gitu. Kenapa? Karena mereka terjebak di mindset itu. Terjebak di, oh aku jual aja semua hartaku, tak seberapa memang, tapi setidaknya cukuplah buat jalan-jalan ke Asia, kan murah gitu. Tapi in the end, what? Mereka nggak bisa pulang gitu. Jadi aku berharap kita jangan sampai nih kayak gitu gitu. Jadi aku selalu pasti ngajak teman-teman untuk kayak yuk investasi buat traveling gitu. Impulsif itu sah-sah aja, tapi lebih baik punya perencanaan yang baik, terutama keuangan. Menabung itu penting gitu ya. Nah, biasanya nih aku taruh nih life itu harus balance, ada bisa traveling, bisa invest dan pasti kerja dan juga investasi. Nilai uang kita konsisten seturut waktu, tapi juga bisa bertambah kalau kita berinvestasi selain menabung di bank, ya kan? Nah, kalau misalnya terus-menerus dilakukan, kita dari keuntungannya bisa kita pakai buat jalan-jalan loh. Gitu. Dan ini biasanya rumus gitu yang biasa aku pakai sehari-hari dari dulu, cara menabung supaya aku bisa terus traveling. Apalagi aku freelancer, aku nggak punya pekerjaan tetap, aku tidak punya kantor, aku yang betul-betul harus tahu memanage keuanganku sendiri gitu. Dan biasanya kan ada yang bilang metodenya 50-30-20, atau 80-20, ada juga nih metode 50-20-20-10 gitu ya. Kalau dari aku pribadi, nggak ada yang benar, maksudnya nggak ada yang salah gitu. Semua benar, tergantung dari kamunya aja seperti apa. Biasanya aku bagi biaya hidup 50%. Keinginan nih untuk traveling ada di sini nih, 20%. Karena hiburan, hobi, jalan-jalan itu kan sebenarnya keinginan kita ya. Kita kadang ngerti, kita butuh itu, tapi kalau kita dalam kondisi yang sebenarnya keuangan kita nggak cukup, nggak harus maksain diri gitu, nggak harus gitu loh. Dan menabung dan invest juga ada banyak nih, ada properti, SBN retail. Oh pasti dong teman-teman Temenkeu di sini juga udah tahu nih, pasti udah pada beli juga gitu ya, saham, reksadana dan lain-lain. Dan tentunya jangan lupa 10% ini dana darurat dan asuransi. Ini yang selalu aku juga bilang ke teman-teman travel blogger, karena kadang kita pengennya keturutan jalan-jalan terus, tapi kita nggak tahu bahwa ada juga resiko lain ketika kita aktif berjalan, kita bisa kecelakaan, kita bisa
mengalami kemalangan gitu-gitu, dan dana darurat dan asuransi ini penting. Apalagi buat aku yang udah ngalamin sendiri, 2016 aku kecelakaan, jatuh dari 30 meter gitu ya, dan tanganku patah, aku nggak bisa bekerja, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu itu belum punya dana darurat, jadi boncos banget tuh aku tuh. Tapi dari situ aku belajar, gitu. Aku belajar bahwa ya justru ketika kita nggak ngantor lagi, justru dibutuhkan kebijaksanaan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Jadi dari dulu akhirnya nih, dari berkaca dari 2016, aku yang kayak okay, I have to think how money works for me, gitu. Gimana uang yang kerja buat aku. Nggak harus dinikmati sekarang, tapi mungkin buat beberapa puluh tahun ke depan, kalau aku mau jalan-jalan keliling dunia, uangnya udah ada nih. Dari mana? Tentunya dari investasi yang aku lakukan dari sekarang, dari umur masih 20-an, gitu ya. Tapi kayak cara traveling nggak boncos gimana ya, Kak Satya? Gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ngantor gitu, yang belum se-fleksibel aku jadwalnya, enak banget sebenarnya pakai perencanaan gitu. Kita buat daftar destinasi yang dipengenin setiap tahunnya, kemudian riset biaya destinasinya berapa, kemudian tahu nih kita goalnya berapa sih, gitu. Mulai menabung dan invest. Kayak misalnya, tahun lalu, 2020, kalau tidak ada pandemi, aku sudah menabung ingin naik gunung di Patagonia, di area Chile dan Peru di Amerika Selatan. Itu uangnya udah aku tabung dari 2 tahun sebelumnya. Kecil-kecil ditabungnya, kecil-kecil, 100 ribu, 200 ribu, dapat kerjaan sampingan, wah senang banget, bisa nambah lagi gitu kan. Dan sebenarnya ready to go tahun lalu gitu. Tapi ternyata tidak bisa karena pandemi gitu ya. Jadi ya akhirnya dananya kepake buat apa? Dana darurat bertahan hidup gitu. Jadi dana yang tadi disimpan buat traveling akhirnya harus kita switch gitu. Tapi nggak apa-apa juga kan. Nah tapi Kak, gaji aku nggak cukup Kak kalau dikumpul-kumpul gitu. Belum lagi bayarin orang tua, bayarin adik, bayarin ya banyak Kak gitu. Loh, ada alternatifnya kok gitu. Kamu bisa cari pekerjaan yang bikin kamu traveling terus. Misalnya jadi fotografer, tour leader, apalagi nih makeup artist aja sekarang juga bisa jalan-jalan loh. Kadang suka di-hire kan buat nemenin si calon pengantin mau priwet di New Zealand, mau priwetnya ke Eropa gitu. Jadi bisa banget kita dari sekarang develop another skill yang di luar kebiasaan atau pekerjaan kita hari-hari. Karena kesempatan selalu ada, tergantung kamu mau ambil atau enggak. Dan kemudian, apalagi yang bisa bikin kamu jalan-jalan gratis supaya enggak boncos, berkolaborasi dengan tourism board atau dinas pariwisata. Loh, berarti harus jadi travel blogger dong, Kak? No, enggak harus loh, enggak harus. Ketika kamu punya ilmu, misalnya digital marketing, ketika kamu punya ilmu presentasi, jago public speaking, gitu. Kamu bisa kasih proposal misalnya ke dinas pariwisata atau tourism board manapun, lalu kamu harus pinter juga bikin timnya gitu. Oke, saya memang yang jualan supaya saya jalan-jalan gratis, tapi tim seperti apa yang saya butuhkan untuk bisa menghasilkan output yang sudah saya janjikan kepada brand atau tourism board atau dinas pariwisata gitu. Jadi ini juga bisa jadi alternatif buat teman-teman kalau mau traveling nggak harus ngeluarin banyak duit gitu ya. Nah, kalau travel budgeting sendiri, contohnya tuh sebenarnya kayak gini aja, secara sederhana, aku pasti selalu nyiapin itinerary dan online reservation, karena kalau booking dari jauh-jauh hari, transport, akomodasi, karena bisa dari online, lebih murah. Gitu. Ya, kayaknya itu berlaku di seluruh dunia ya, makin dekat hari H, makin mahal. Kemudian, choose the most convenient transportation for you. Gitu. Mau yang enaknya seperti apa? Karena budget traveling orang, masing-masing akan berbeda, karena preferensinya. Ada yang memang senangnya pokoknya kamu mau naik mobil. Pokoknya kemana-mana naik mobil. Nggak mau naik tuk-tuk, nggak mau naik motor, nggak mau jalan kaki. Fine, nggak apa-apa. Berarti harus kamu siapkan itu di budget. Kemudian choose your food. Ini penting juga karena kalau misalnya kalian traveling ke negara-negara di mana mungkin makanannya bisa bikin kalian sakit perut, misalnya gitu kayak India, ya siapin budget lebih untuk makan. Gitu. Jadi itu waktu itu aku bikin gimana sih budgeting ke India. Kemudian, how much will I need? Yang penting udah tahu fixed expense-nya dan variable expenses-nya mau apa aja. Dan itu kan bisa kelihatan garis besar. Ya. Sehingga nanti harus rajin juga ketika traveling mencatat pengeluaran tiap-tiap harinya. Gitu. Kalau aku pasti nyatat ini di notes, kemudian nanti dipindahkan untuk dihitung kembali. Itu penting juga karena bisa jadi informasi buat teman-teman yang mungkin mau mengunjungi
negara tersebut. Nah, kalau misalnya rajin bikin beginian nih, kalian bisa mulai loh jadi travel blogger, karena rata-rata orang kalau nyari informasi soal destinasi, pasti bacanya blog ya, karena lebih komplit. Di komplit semuanya, sehingga bisa ketahuan, oh totalnya segini loh kemarin dan ini, 11 juta itu buat 2 orang selama 11 hari gitu. Jadi kayak sebenarnya sehari kita cuma habisin 1 jutaan gitu untuk berdua, dan itu udah enak banget. Jadi enak ya kayak gini kalau ada budgetingnya, jadi next tripnya kalian bisa kelola lagi lebih baik. Kita udah ngomongin tadi traveling sebagai investasi diri gitu ya. Kemudian kalau misalnya traveling itu investasi diri, kita mau traveling harus investasi dana. Kemudian kalau misalnya destinasi pariwisatanya, siapa yang investasi ya? Pastinya kita berharap saat ini kepada negara kita gitu. Karena saat ini yang lagi dikembangkan adalah destinasi pariwisata Indonesia. Lagi jor-joran nih Kemenparekraf, dan aku senang banget dengan semangatnya bahwa ini tuh udah banyak yang harus kita perbaiki dari dulu, tapi lambat gitu. Dan sekarang karena ada sinergi dari banyak kementerian, termasuk juga Kementerian Keuangan, rasa-rasanya roda kemajuannya lebih cepat gitu. Dan dari dulu nih kalau ditanya, ini aku tahun berapa ya, ini fotonya 2013, 2012 gitu, berpetualang ke pelosok Indonesia itu tantangannya apa sih gitu kan? Apalagi kalau makin ke timur Indonesia, tantangannya infrastruktur. Kalau misalnya teman-teman senangnya blusukan kayak aku ke hutan atau apa, mungkin senang gitu, disuruh jalan kaki tuh berapa kilo. Ya fine, gak apa-apa, petualangan gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin kurang, gak fit, gak terlalu fit untuk jalan berkilo-kilo. Kenapa kita gak bikin infrastruktur yang pas buat itu? Kalau yang kanan ini dulu nih bapak nelayan, ini kalau di perkapalan bapak cukongnya. Gitu. Karena nggak ada transportasi waktu itu, aku akhirnya harus minta numpang ke kapal bawang. Ini kapalnya mau berangkat dari pokoknya ya, modal berteman dengan siapa aja, kamu pasti dikasih jalan. Gitu. Tapi waktu itu aku berharap, andai saja negaraku ini infrastrukturnya lebih baik gitu untuk pariwisata, pastinya lebih banyak orang loh yang mau ke negara kita gitu, mengunjungi wonderful Indonesia. Ini juga di kampungku nih di Sumatera Utara gitu ya, pulau ini bagus banget, ada air terjunnya, spot snorkelingnya bagus banget gitu, dan wow luar biasa loh kalau orang mau kesini itu pasti berasanya kayak ah ini di Sumatera Utara nih beneran gitu, karena identiknya kan kalau Sumatera Utara ya cuma Danau Toba, padahal sebenarnya ada banyak destinasi yang bisa dikunjungi juga, termasuk wisata baharinya di kampungku nih, di Sibolga. Tapi kalau mau ngunjungin kampungku, aku juga agak gimana gitu kalau kalian harus nyender di sini, kemudian kapalnya, dan kalian harus turun memijaki jembatan yang kayak udah sangat reot kayak gini. Ya kan? Infrastruktur atau sarana-prasarananya memang masih sangat kurang. Tapi bukan berarti akan terus-terusan begini. Kita berharap akan ada perkembangan berikutnya untuk pengembangan pariwisata, dan pastinya dilakukan bertahap nih kan, karena dari jutaan destinasi yang kita punya pastinya nggak bisa semuanya sekaligus jadi gitu. Nah, buat mungkin teman-teman yang belum tahu ya kan, apa sih destinasi wisata super prioritas? Sering banget dengar, tapi apa itu gitu? Terus kenapa 5 destinasi ini dari sekian banyak destinasi yang kita punya? Pastinya pemerintah pusat punya pertimbangan kenapa destinasi ini yang pertama dijadikan super prioritas. Ada Danau Toba di Sumatera Utara, ada Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan Likupang, Sulawesi Utara. Aku sendiri beruntung karena sudah berkunjung ke tempat-tempat ini berkali-kali, bahkan dari sebelum destinasi ini dijadikan wisata super prioritas. Jadi bisa tahu dari dulu, bilanglah 5-10 tahun lalu, destinasi ini tidak seperti ini loh. Tapi ternyata sekarang luar biasa perkembangannya. Dan aku akan dengan sangat senang mengajak orang, bukan cuma Indonesia, tapi teman-teman di luar negeri untuk datang. Karena yang jelas di 5 destinasi ini, infrastruktur kita sudah luar biasa baik. Nah, kalau ini udah pasti tahu di mana? Ya, kampungku, Danau Toba di Sumatera Utara.
tempat ini cantik banget dari dulu, dari kecil aku berkunjung ke sini kayak wow. Tapi sayang kalau ke sini pantat sakit gitu, soalnya jalannya hancur semua dulu. Kemudian juga kalau kapalnya lama banget dan jembatannya reot, dermaganya jelek gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman datang sekarang ke Danau Toba, kalian bisa lihat perubahan yang sangat signifikan terhadap infrastruktur di sana. Luar biasa bagus pelabuhannya sekarang, dan kemudian kapal-kapalnya juga mulai didisiplinkan nih, ada jadwalnya, ada safety procedure-nya, dan di Samosirnya sendiri jalanannya pun sudah halus gitu ya. Ini salah satu yang paling aku suka, pembangunan infrastruktur di Danau Toba yang dibuat. Ini jalannya bukan ke laut ya teman-teman, ini bukan kalau kita naik mobil nyemplung ke laut, enggak. Ini masih belum selesai, karena nantinya akan ada pelabuhan yang besar sekali di bawah situ, di mana bisa menghubungkan Samosir, Pangururan, dengan area Sumatera Utara di sisi baratnya gitu. Sehingga pengiriman logistik ataupun pariwisatanya bisa semakin menarik dan lebih mendatangkan banyak wisatawan. Nah, kalau ini adalah Likupang. Likupang juga salah satu destinasi yang aku suka karena benar-benar punya banyak destinasi atau kayak spot yang kalian bisa kunjungi. Kalian bisa lihat Kelabat di ujung sana, Gunung Kelabat tertinggi di Sulawesi Utara. Kalian bisa lihat Bitung juga gitu ya. Dan ini, sisi ini adalah perbukitan di Likupang. Jadi kalau orang nanya, Likupang itu di Nusa Tenggara Timur kan, Sat? No. Likupang itu di Sulawesi Utara gitu ya. Bukan Kupang, tapi Likupang. Dan cantik banget nih, kalau teman-teman kesini, kalian bisa nyobain kulinernya, enak sekali. Kalian bisa wisata alam juga, tidak capek-capek kok naik ke bukit ini. Kalian kalau misalnya ke bukit itu lihat ada jalan, nah itu parkir mobilnya di situ. Langsung di atas itu. Jadi menurutku ini bagus juga buat orang-orang yang sekiranya mau menikmati panorama alam, tapi tidak ingin berlaki, pergilah ke Likupang. Nah, ini nanti mungkin dibantu juga sama Kak Sajida, bahwa ini proyek atau program dari Kementerian Keuangan gitu ya, untuk membangun atau mensupport program pemerintah untuk mengembangkan lokasi prioritas pariwisata. Ini laporan mereka di 2021 bahwa ada 159 daerah, 19 provinsi, dan 140 kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia yang akan dikembangkan. Mungkin ada teman-teman yang hadir di sini yang datang dari daerah-daerah ini. Yo, bagaimana menurut kalian pengembangan infrastruktur di kampung kalian atau di pulau kalian? Boleh dibagi di comment box ya. Nah, lebih lengkapnya lagi ada ini nih, bahwa sekarang pemetaannya sudah lebih spesifik, di mana kita punya wisata bahari, titik wisata bahari di mana saja, kemudian ekowisata itu di mana saja, ada KSPN, KPPN juga, kemudian geopark, dan sebenarnya ini luar biasa bagus untuk menjadi awal bagaimana kita menyusun strategi pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia. Karena meskipun kita ini satu negara, tapi perlakuan ataupun strategi yang diberikan kepada tiap-tiap daerah pastinya akan berbeda. Baik itu tergantung dari latar belakang masyarakatnya di sana seperti apa, budaya mereka seperti apa, dan akan baik sekali jika pemerintah juga mendengarkan itu gitu, ketika akan membangun infrastruktur sarana prasarana di destinasi itu. Kalau bisa mereka dilibatkan. Kenapa? Karena dengan mereka dilibatkan pastinya akan ada rasa ingin menjaga gitu, supaya jangan sampai kayak beberapa waktu lalu ada beberapa fasilitas destinasi wisata yang sudah dibangun ya rusak gitu, nggak dipakai lagi atau hanya dibiarkan begitu saja hingga ya jadinya kayak buang-buang anggaran ya gitu loh. Oke. Dan ini juga kemarin aku pelajari juga dikasih bahwa sekarang pembangunan kawasan dermaga wisata gitu ya, dan area terbuka pariwisata. Nah, ini yang kita butuhkan sebenarnya dari pembangunan destinasi gitu. Bukan cuma sekedar bangun plang aja atau bangun gerbang gitu, selamat datang di Dieng, selamat datang di Borobudur. Kita nggak butuh hanya itu loh. Kita butuh secara keseluruhan mendetail apa aja yang harus diperbaiki gitu dari suatu daerah destinasi pariwisata.
ada toilet, tempat parkir, tempat ibadah, jalannya, panggungnya, ya kan, pusat informasi, dan semuanya gitu. Jadi aku pribadi kemarin sempat nih ketika diundang terus berpikir, kenapa aku nggak minta testimoni teman-teman yang dari yang tinggal di destinasi super prioritas tentang pengembangan pariwisata atau infrastruktur khususnya untuk destinasi pariwisata di daerah mereka. Nah, jadi bukan cuma aku aja nih yang ngobrol hari ini gitu ya. Ini adalah Lutfi yang tinggal di Labuan Bajo. Nih, ini dia opini dari dia gitu ya. Gak berasa nih 5 tahun sudah menetap di Bajo. Banyak banget pembangunan yang menunjang ekonomi masyarakat setempat, dari perbaikan jalan dan drainase jalur utama pelabuhan atau waterfront. Wow, kalau teman-teman udah pernah ke Labuan Bajo, lihat kan marinanya gede banget. Padahal dulu ya, kalau aku ke Labuan Bajo masih di tahun-tahun 2010-2011, itu beneran cuma dermaga kayu gitu, udah reot lagi. Jadi kalau datang lagi dan ngelihat begitu megah, wow, ngacungin jempol. Dan membuat Labuan Bajo jadi lebih terintegrasi menjadi destinasi super prioritas. Selain itu, pembangunan hotel bintang 4 dan 5 juga membantu menambah peluang kerja masyarakat setempat. Harapan saya, semoga ke depannya Labuan Bajo nggak susah lagi buat nyari air bersih. Nah ini nih yang juga akan jadi problematika ketika kita ngembangin suatu destinasi dan banyaknya pembangunan masif di mana-mana. Air adalah krusial, terutama di daerah timur Indonesia. Jadi aku berharap bahwa pemerintah nanti akan melihat ini juga gitu, bahwa ini penting untuk dijadikan apa ya strategi juga. Mungkin nggak harus air tanah, apakah bisa kita bikin penyulingan air dari air hujan atau mau wisatawan yang ada di sana, tapi masyarakat kita juga gitu. Nah, ini ada teman saya dari Likupang, namanya Liven, dia atlet para layang, para layang juga, atlet skydiving, sering juara nih dia nih dari Sulawesi Utara, dan dia anak empat dia tentang pembangunan infrastruktur di Likupang, karena luar biasa ya, dalam satu tahun pengembangan Likupang itu cepat sekali. Sehingga dia bilang, saya senang karena Likupang jadi sorotan, baik dalam pengembangan infrastruktur dan pariwisatanya. Dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat Likupang dari segi ekonomi yang semakin berkembang dan pengetahuan masyarakat semakin terbuka dengan adanya pariwisata. Dia senang karena semakin banyak nih lapangan kerja buat anak muda di Likupang. Nah, kita ke Borobudur gitu ya. Di Borobudur ada Hanif. Hanif Andi ini adalah penggagas Institut Desa Wisata. Dia adalah anak Jawa Tengah, anak Borobudur yang luar biasa inspiratif, karena dia lebih muda dari saya, tapi sudah punya banyak sekali strategi bagaimana sih mengembangkan pariwisata, terutama di desa sekitaran kawasan Borobudur. Gitu. Dan akhirnya dia bilang apa? Benar kenyataannya pariwisata yang diikuti pembangunan mampu memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Borobudur. Namun, masih banyak masyarakat yang belum merasakan kue manis ini, khususnya masyarakat yang tinggal di desa-desa berada di zona penyangga. Dan belakangan ini, makin banyak masyarakat yang mulai bergantung pada pariwisata hingga memilih beralih profesi. Desa-desa kehilangan petani, kebun-kebun dialih fungsikan, dan masih banyak lagi. Tanpa kita sadari, lambat laun, wajah kawasan Borobudur ini sebenarnya pelan-pelan berubah. Di samping itu, perlu menjadi refleksi bersama bagaimana mitigasi dan pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan infrastruktur di Borobudur direncanakan. Karena seharusnya kita bisa lebih serius merespon hal ini. Mungkin ini juga bisa jadi masukan ya buat Kemenko untuk nanti apa ya, bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga pemerintah yang terkait nih untuk menyelesaikan ini. Gitu. Nah, datang dari kampungku, ada namanya Kak Eka Dalanta. Dia adalah juga anak yang inspiratif dari Danau Toba. Dia mengembangkan pariwisata di Danau Toba dan Sumatera Utara pada khususnya. Lalu aku tanya, gimana Eka pengembangan infrastruktur di sana menurut kamu? Dan dia bilang, belum sepenuhnya tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Karena untuk memajukan pariwisata sebagai destinasi super prioritas, jalan di berbagai daerah di Danau Toba masih banyak yang rusak. Yap, itu yang tadi aku bilang, nggak bisa sekaligus langsung jadi, kan? Kita pastinya akan bertahap. Gitu. Sebagai contoh, jalan menuju Parapat dari Medan selalu rusak dan sering longsor.
Begitu juga jalan di Samosir, masih banyak jalan berlubang dan longsor. Ini sebagai contoh di dua daerah yang sudah lama dikenal sebagai tujuan wisata di Danau Toba. Pembangunan yang banyak dilakukan adalah pembangunan hotel dan penginapan. Padahal sebenarnya sudah banyak loh hotel penginapan dikelola mandiri masyarakat atau pengusaha lokal. Mungkin lebih baik yang sudah ada itu dikembangkan atau dibenahi. Karena selain pembangunan infrastruktur yang terutama paling penting adalah meningkatkan sumber daya manusianya agar siap menghadapi Danau Toba sebagai salah satu destinasi super prioritas. Mungkin ini juga bisa jadi masukan ya, itu belum tepat sasaran. Mungkin harus ganti strategi kita gimana nih pembangunan infrastruktur di sana. Tapi kalau dari pengamatan aku ke Danau Toba 2 bulan lalu, udah pastinya jauh lebih berbeda ya dibandingin beberapa tahun silam. Mungkin karena adalah benar-benar anak lokal di sana, dia berharap lebih lagi nih pengembangannya, gitu, lebih tepat sasaran lagi nih pembangunannya. Dan yang terakhir dari destinasi super prioritas kita, di mana sebentar lagi juga akan diadakan kejuaraan ya, di sirkuit Mandalika. Ini bagus, asli anak Mandalika, apa yang dia katakan tentang pembangunan infrastruktur di sana. Untuk warga Lombok yang tinggalnya jauh dari lokasi Mandalika maksudnya, sebenarnya tidak merasakan apa-apa, selain euforia bahwa di daerahnya terdapat sirkuit internasional, tidak lebih untuk saat ini. Karena saya bekerja di bidang pariwisata pun, belum merasakan apa-apa, karena penyedia jasa pariwisata selain di bidang akomodasi, masih lemas lesu akibat pandemi. Ya benar sekali, meskipun destinasi super prioritas sudah disiapkan, apalagi Mandalika ini, tapi memang angka wisatawan kita sendiri juga baik domestik ataupun mancanegara jauh sekali turunnya dan kita berharap walaupun kondisinya agak pahit saat ini tapi begitu nanti pembangunan infrastruktur ini selesai kita sudah lebih siap untuk menampung wisatawan dalam negeri dan mancanegara yang lebih luas. Dan yang terakhir dari aku, kalau ditanya apa yang aku inginkan dari pembangunan infrastruktur destinasi pariwisata di Indonesia, aku berharap bahwa pemerintah tetap berpegang teguh untuk membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dengan dampak paling kecil untuk kerusakan alam, karena pembangunan bisa kok diselaraskan dengan pelestarian lingkungan. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus berbicara tentang tata kelola ruangan, bagaimana kita bisa bikin kayak penataannya dari awal memang dibuat untuk tetap menjaga lingkungan atau alam yang di sekitarnya gitu. Jadi bukan berarti ketika kita ingin bangun infrastruktur kita harus menghancurkan semuanya, tidak juga, ada kok jalan tengahnya gitu. Jadi setiap prasarana dan prasarana yang dibangun pemerintah diharapkan bisa tepat guna dan tidak hanya asal dibangunnya, dan semoga semakin lagi banyak infrastruktur dibangun untuk teman-teman difabel atau disabilitas. Karena menurutku penting sekali buat mereka juga untuk punya kesempatan menikmati destinasi wisata di Indonesia, menikmati panorama alam, menikmati atraksi wisata yang membuat mereka juga merasa nyaman gitu. Mungkin dibuat jalur khusus untuk teman-teman yang pakai kursi roda, atau mungkin kita sudah mulai harus memiliki, kayak misalnya kalau jalan-jalan ke Eropa, udah kalau ke museum, macam speaker, macam headphone untuk tahu apa sih ya teman-teman yang tunanetra bisa tahu apa sih yang ada di dalamnya. Aku berharap kita punya yang seperti itu. Dan udah mau masuk nih ke yang terakhir, bahwa menurut wisata nyaman itu prosesnya ketika orang menabung untuk wisata, kemudian mereka tidak khawatir dengan wisata yang mahal karena tahu wisata nyaman akan jadi banyak wisatawan yang datang dan yang banyak pendapatannya dibuat untuk meningkatkan kualitas bulan dan nanti balik lagi sebetulnya apa nyaman. Menurutku Indonesia memang harus menerapkan seperti itu dari kualitas desa. Udah. Sejak orang berwisata, kata-kata bertambah destinasi itu meningkatkan kualitas. Dan oleh karena itulah ada program pemerintah kita untuk mensosialisasikan hal tersebut. Anak muda juga bisa loh, walaupun Mbak Satya ya udah mau habis ya. Oke, ini udah terakhir. Oke, siap. Ini ya, yang menurutku juga harus kita sosialisasikan bareng-bareng bahwa
dengan bergabung komunitas ini, kita mengajak orang lain untuk mengerti bahwa partisipasi kita sekecil apapun berarti, gitu ya. Terutama kalau misalnya yang muda-muda ini, yuk bayar pajak yuk, karena tahu nggak sih uang pajak kita kemana? Ya tentunya untuk pembangunan infrastruktur di negara kita. Dan aku lihat juga progresnya luar biasa sekali, semoga beberapa tahun ke depan semakin lebih baik. Dan itu aja dari aku. Aku ingin menyampaikan terakhir, ayo anak muda, kita bangun Indonesia yang lebih baik. Itu saja paparan dari saya kembalikan ke Kak Sajidah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Satya atas sharingnya yang sangat insightful dan exciting. Nah, ternyata teman Keu, traveling itu juga bentuk investasi diri yang punya banyak manfaat ya. Jadi jangan sampai traveling niatnya cuma buat gaya-gayaan doang nih. Karena sayang ya kalau cuma buat gaya-gayaan doang. Tadi juga udah di-share soal bentuk investasi pemerintah, dukungan infrastruktur untuk pembangunan pariwisata di daerah, dan juga harapan dari Mbak Satya dan teman-teman untuk infrastruktur pariwisata Indonesia yang lebih baik. Nah tentunya Mbak Satya, sekarang pasti banyak teman Keu yang sudah tidak sabar nih ingin menyampaikan pertanyaan kepada Mbak Satya. Untuk itu, kita akan langsung masuk saja ke sesi Q&A. Silakan bagi yang mau bertanya, teman Keu bisa mengajukan pertanyaan dengan menekan tombol raise hand dalam fitur reaction yang terletak di posisi bawah layar Zoom teman Keu masing-masing. Nah, nanti saya akan menunjuk dan mempersilakan peserta terpilih untuk mengajukan pertanyaan dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama lengkap dan asal sekolah atau universitas atau instansinya ya. Kemudian bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Boleh? Silakan raise hand. Oh, ini sudah cukup banyak yang raise hand. Kita coba unmute satu. Halo. Baik. Halo. Baik. Silakan Mas Fikri Ibrahim ya. Iya. Silakan, dari mana? Saya dari Jakarta, tapi asal dari Kepulauan Kei. Oh ya, boleh Mas Fikri open cam-nya biar kita bisa lihat nih. Sama-sama. Kebetulan ya, kameranya rusak, Mbak, laptopnya. Ya, oke deh. Ya udah kalau gitu ya. Silakan Mas Fikri. Ya, saya mau tanya. Pertama kan tadi jawab pertanyaan dari Mbak Satya yang bilang traveling itu untuk apa ya? Pertama awal banget. Bagi saya traveling itu wadah untuk kita toleransi, Mbak. Karena kalau saya ke Bali, saya lihat adat seperti itu, saya harus bagaimana sikapnya. Begitu juga nanti saya pergi ke Jawa, gitu. Karena saya kuliah di Malang, saya harus bersikap seperti apa, gitu. Karena background saya tentu berbeda dengan orang-orang yang saya tuju, gitu kan. Yang kedua, hal yang saya mau tanya adalah kami dari Kepulauan Kei kan memang belum jadi destinasi prioritas ya. Dan kalau teman saya cerita story gitu ya, lagi di kampung cerita story, terus teman saya tanya berapa biaya ke sana, saya nggak berani ngomong karena emang besar banget ya. Kalau kita ke sana itu mungkin orang lebih pikir mending gue ke Singapura, gue ke Malaysia atau gue ke Jepang sekaligus, karena biaya untuk ke timur Indonesia itu besar banget. Kalau high season bisa 10 juta pulang pergi untuk akomodasinya aja. Nah, kita kan belum jadi destinasi prioritas sih. Bagaimana sih Mbak Satya menyikapinya? Terus bagaimana nih cara kita berpromosiin wisata kita nih? Karena kita bingung nih, infrastrukturnya pertama kurang ya kan. Tentu kalau untuk bandara ada, hotel ada dan lain-lain, tapi harganya tinggi banget nih. Gitu. Walaupun memang yang kita tawarkan baharinya indah banget, tapi kita waktu menawarkan tuh kita takut untuk bilang harganya kan tinggi banget. Okay. Bagaimana cara promosi yang baik? Oke, Mas Fikri, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah bisa langsung dijawab ya Mbak Satya, silahkan. Bisa. Oke, terima kasih Fikri jawabannya tadi, pariwisata atau traveling itu. Terima kasih sudah menyampaikan. Dan tentunya kalau misalnya kita ngomongin Kepulauan Kei, kampungnya cantik sekali ya, banget. Dan kalau untuk kita ngomongin bagaimana sih membangun wisata di sana, menurutku saat ini Kei sudah luar biasa perkembangannya dari sosial media. Kalau teman-teman lihat, sekarang mereka punya namanya Visit Kei, dan dari apa yang mereka tampilkan di sosial media, itu sangat kreatif dan menurutku sudah mulai menarik perhatian banyak orang. Memang
bahwa orang-orang pasti akan mikir jauh dan mahal untuk ke K, tapi tenang, selalu ada marketnya gitu. Yang penting kita selalu posting bahwa K siap untuk apa ya, menyambut wisatawan. K siap untuk menawarkan bukan hanya sekedar panorama alam, tapi juga ada hal lain yang mereka bisa coba, misalnya kuliner khasnya, atau mungkin diajak mancing, atau aktivitas lokal lainnya, mungkin itu yang bisa bikin orang akan lebih tertarik. Jadi ada sense of apa ya, offering experience. Bukan cuma pengalaman. Itu kali ya Kak Sajidah, itu ya pikirin jawaban dari Kak. Thank you. Terima kasih Mbak Satya, semoga menjawab ya Mas Fikri pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya ini sudah ada juga beberapa yang lain yang sudah raise hand. Mungkin kita bisa ke Mbak Rusti ya. Boleh panitia di unmute. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Mbak Rusti, boleh dong on cam dulu buat bertanya. Iya. Halo, Kak. Baik, silakan Mbak Rusti. Nama saya Rusti Rusti dari Kalimantan Barat. Kenal Kak. Salam kenal, silakan pertanyaannya Mbak Rusti. Ya, menurut podcast ini sih perkembangan pajak ya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara kita gitu. Oh, maaf, mungkin bisa headsetnya dilepas dulu karena agak kurang jelas ini Mbak Rusti. Saya ulangi ya Kak. Ya, boleh. Dan menurut dapat saya gitu, bagaimana sih perkembangan wisata Indonesia dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara kita? Sajidah, bagaimana pengembangan pariwisata dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi? Benar Mbak Rusti? Dengan peningkatan ekonomi. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pariwisata ya, dengan penumbuhan peningkatan ekonomi. Oke, baik. Boleh dijawab Mbak Satya, silakan. Terima kasih. Namanya? Ya. Mbak Rusti ya, tadi Mbak. Mbak Rusti. Iya. Tadi ditanya apa Kak hubungan pengembangan pariwisata dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi? Pastinya luar biasa bisa dampaknya dari pengembangan pariwisata ke pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apalagi ketika saat ini kita kan benar-benar sedang tidak ada wisatawan mancanegara yang masuk gitu ya di saat pandemi ini selama 2 tahun. Sehingga pengembangan pariwisatanya saat ini difokuskan untuk wisatawan domestik. Nah, wisatawan domestik ini juga datang berkunjung walaupun cuma ke daerah sebelah gitu ya, jalan-jalan ke pantai, tapi kan dia menghabiskan uang juga di situ untuk penginapan, makan, transport, dan segala macamnya. Jadi, oleh karena itu, Kemenparekraf kan juga kemarin punya project namanya Di Indonesia Aja. Karena itu sebenarnya program urunan, supaya kita bisa memutar lagi roda ekonomi pariwisata ini, meskipun negara kita masih ditutup untuk kunjungan wisata mancanegara. Dan yang dari aku lihat, ketika suatu desa wisata dikembangkan, itu akan membuka banyak sekali peluang kerja buat bukan hanya anak muda, tapi semua umur. Ibu-ibu bisa jadi bikin catering, bapak-bapaknya bisa jadi macam-macam juga gitu ya profesinya, dan itu pastinya membuat pertumbuhan ekonomi masyarakatnya membaik. Apalagi kalau di daerah timur, ketika mama-mama ini sudah mulai berpartisipasi mengembangkan pariwisata di daerahnya, mereka senang sekali karena akhirnya bisa punya uang sendiri dan membantu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi menurutku impact dari pengembangan pariwisata ini besar sekali terhadap pertumbuhan ekonomi negara kita. Begitu jawaban dari aku, Kak Sajidah. Thank you, Kak Rasti.
Sekali jawabannya Mbak Satya, itu benar sekali ya. Jadi peran kita sebagai generasi muda itu sangat banyak untuk pengembangan pariwisata karena itu bisa memberikan efek pada industri-industri lainnya. Misalnya dalam satu destinasi wisata itu bisa mempengaruhi industri kecil menengah lainnya yang ada di sekitar destinasi pariwisata tersebut dan juga industri-industri lainnya. Jadi sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi ya. Mbak Rusti semoga menjawab. Ini mungkin satu pertanyaan lagi ya Mbak Satya karena waktunya ini terbatas. Baik, untuk selanjutnya siapa yang akan dipilih panitia? Silahkan. Baik, di sini sudah ada Mbak Nurul Hafizah ya. Silakan memperkenalkan diri Mbak Nurul. Ya, selamat siang. Saya Nurul dari Jakarta Selatan, instansi di DJP. Mau tanya Kak, kan Kak Satya ini travel blogger. Gimana sih Kak cara menjadi travel blogger? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Dan gimana caranya biar konsisten untuk nulis di blog? Itu aja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, ini sangat menarik ya untuk travel blogger. Ini kayaknya cita-citanya selain mau jadi PNS juga mau jadi travel blogger nih. Silakan Mbak Satya, silakan dijawab. Oh, Mbak Satya jangan salah. Banyak loh teman-temanku yang mereka PNS tapi juga mereka travel blogger. Wah, luar biasa. Ya, memasarkan kota daerahnya sendiri. Kalau ditanya, gimana ya cara awalnya? Awalnya adalah menabunglah dan jalan-jalan gitu ya. Untuk pertamanya itu tetap kamu harus keluar rumah, kemudian mendokumentasikan apa yang kamu lihat di sekitar, di pengalamannya. Ditanya konsistennya gimana, ya harus posting tiap hari gitu loh. Karena kalau punya goal nih, kayak punya goal sama kayak ketika kita invest, kita ada goalnya tapi nggak bisa sekarang jadi kan. Nggak bisa sekarang dapetnya, nggak bisa langsung bisa dikenal orang. No, pelan-pelan. Tapi menurutku, selain dari kualitas konten, yang paling penting juga adalah relasi. Ketika kamu ingin jadi travel blogger, berkenalanlah dengan teman-teman travel blogger juga. Berkenalanlah, bilanglah, hai kak, saya, aku senang banget kalau misalnya dapat DM Instagram atau bahkan email. Halo kak, nama saya, misalnya Ana. Saya baru saja nih ingin memulai jadi travel blogger. Saya baru nulis artikel soal ini, Kak. Kak Satya berkenan nggak ya untuk mampir ke blog saya, membaca, dan mungkin memberikan komentar bagaimana tulisan saya. Menurutku, itu adalah approach yang luar biasa baik. Gitu. Karena ketika kita ingin mengembangkan suatu profesi, balik lagi, bukan cuma dari kualitas diri, bukan kualitas konten atau karya kita yang berpengaruh, tapi juga relasi kita kepada orang lain. Jalan pintu rezekinya juga terbukanya, dari tawaran-tawaran yang kamu dapatkan dari orang lain, ya kan, yang mengenal kamu berprofesi seperti itu. Jadi aku harap dari sekarang kalau memang mau goalnya jadi travel blogger, harus dibikin plannya, mau bikin konten seperti apa dan dijadwalkan sehingga nanti ada alarm. Ayo, ayo konsisten, konsisten, konsisten. Itu dia jawaban dari aku buat Kak Nurul. Semoga memuaskan. Terima kasih. Balik ke Kak Sajida. Mbak Satya atas jawabannya, saya rasa sangat menjawab ya untuk Mbak Nurul Hafizah tadi. Oke, baik teman KU, mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi tidak semua pertanyaan bisa kita akomodasi. Semoga bisa bertemu di kesempatan lain ya dengan Mbak Satya, atau mungkin boleh, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa kontak di Instagramnya langsung ya Mbak ya, di @satyawini, benar Mbak? Iya, boleh, bisa langsung di follow sekarang juga ya teman KU. Mas Ajidah, iya. Tadi kan ada tiga ya yang bertanya, ada Fitri, Rusli, dan Nurul. Aku ada hadiah nih, buku Investopedia dan juga belajar reksadana untuk pemula. Wah, luar biasa nah, sekali. Ini ya kelihatan judul. Mbak judulnya. Iya, buat finansial perencanaan keuangan untuk traveling ini bisa banget ya Kak dibaca bukunya nanti ya? Bisa banget. Karena iya, oke. Okay. Anak muda harus melek investasi dari sekarang. Karena dengan kita melek investasi, kita bantu negara loh. Dengan melek investasi, kita bantu roda perekonomian Indonesia jadi lebih baik. Dan aku berharap semua yang hadir di sini bisa belajar. Meskipun ya nggak langsung bisa jadi cepet jago, tapi setidaknya niat dulu.
Ya, lalu luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Sati atas pesannya juga nih buat seluruh generasi muda ya untuk terus melek investasi agar bisa mendorong roda perekonomian Indonesia. Baik teman GU, dengan sudah terjawabnya pertanyaan-pertanyaan di sesi Q&A tadi, berakhir sudah sesi Coaching Klinik 2 pada siang hari ini. Nah, dari sesi ini banyak sekali ya insight menarik yang saya catat, seperti ternyata traveling itu adalah salah satu bentuk investment diri juga. Jadi dapat menumbuhkan diri, mengembangkan mental, menghargai budaya dan perbedaan, serta menjadikan kita manusia yang lebih utuh. Selain itu juga tadi ada pesan dari Mbak Satya bahwa ternyata traveling itu memang membuat soul atau jiwa kita tambah kaya. Tapi yang paling penting secara finansial itu juga perlu kita persiapkan. Jadi seperti yang tadi Mbak Satya juga ungkapkan, kita bisa mulai untuk belajar untuk berinvestasi agar travelingnya bisa langsung tetap jalan, tapi keuangan kita juga nggak boncos ya Mbak Satya ya. Baik. Baik. Nah, boleh dibawa lagi? Iya, oke. Okay. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman Geo semua yang sudah antusias mengikuti acara secara virtual dan aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi tadi. Boleh tepuk tangan virtual untuk Mbak Satya Wini. Luar biasa sekali yang sudah berkenan sharing pengalaman, inspirasi, dan insight-nya hari ini. Jika Mbak Satya ada aktivitas atau kesibukan lain, kami persilakan Mbak Satya untuk meninggalkan Zoom ini. Atau mungkin ada closing statement akhir, Mbak? Buat teman-teman, berpetualanglah, carilah pengalaman hidup sebanyak-banyaknya karena kita tahu sampai kapan kita dikasih waktu dunia. Mungkin kita punya manfaat juga buat orang lain dan juga mungkin buat negara kita. Itu aja dari aku, Kak Sadika. Terima kasih Kemenq hari ini yang sudah bergabung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik. Terima kasih Mbak Satya. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi ya Mbak di lain kesempatan. Semoga sehat selalu. Baik, untuk peserta lain, mohon tunggu sebentar karena masih ada sedikit pengumuman nih. Nah, teman KEU, sebagai bagian dari upaya perbaikan penyelenggaraan acara MOVES selanjutnya, kami mohon kesediaan teman KEU semua untuk mengisi survei penyelenggaraan acara melalui tautan yang tertera di layar saat ini di bit.ly/survey-MOVES2021. Nah, survei ini juga akan menjadi di sumber data untuk mau kami memberikan e-sertifikat. Oleh karena itu, teman KEU pastikan bahwa sudah mengisi nama dan alamat yang benar ya di form tersebut. Ya, untuk selanjutnya sebelum ya. Baik, sebelum kita akhiri coaching klinik pada sesi hari ini, juga kami tak bosan-bosan ya mengajak teman KEU sekalian untuk join komunitas uang kita. Langsung aja yuk segera bergabung pada tautan bit.ly/komunitas-kemenq. Ajak yang lain juga ya, jadi manfaatnya itu nggak cuma berhenti di kamu. Bisa juga langsung di-scan QR code-nya di layar. Oke. Nah teman KEU, ingat rangkaian acara MOVES 2021 ini belum berakhir. Untuk itu teman KEU bisa kepoin rangkaian kegiatan lainnya yang pastinya nggak kalah keren dan seru melalui website moves.kemenq.go.id. Pantengin juga dan follow media sosial kami di @kemenqri dan juga @moveskemenq untuk mendapatkan informasi terkini seputar Kementerian Keuangan dan event MOVES 2021. Akhir kata, saya Sajida Putri, izin undur diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama jalannya acara. Salam sehat dan selamat menikmati rangkaian acara MOVES selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.